Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video, channel yang memuat atau berisikan berbagai macam tutorial yang berhubungan dengan Microsoft Word serta video-video pendidikan yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah video tutorial yang berjudul cara membuat garis pada underline menjadi garis titik-titik di Word. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Pertama saya akan mengetikkan dulu sebuah kata atau kalimat. Kita perbesar dulu ya supaya gampang untuk dilihat. Nah biasanya jika kita mengetikkan underline pada kalimat atau kata di Microsoft Word, pasti garisnya akan seperti garis biasa teman-teman ya. Tapi ada kalanya kita ingin untuk mengubah garis bawah kalimat ini menjadi bentuk lain selain garis seperti ini ya, garis yang sudah biasa kita lihat. Nah, adapun cara untuk mengubahnya adalah sangatlah mudah. Teman-teman tinggal arahkan kursor pada tanda panah ke bawah di samping underline ini ya. Ini. Nah, di sini akan muncul berbagai macam garis ya teman-teman ya, yang bisa teman-teman pilih. Di sini juga kita dapat mengubah warnanya ya. Coba kita mengubah bentuk garisnya terlebih dahulu ya, menjadi garis titik-titik seperti ini. Kita sort ya. Nah, teman-teman secara otomatis akan mengubah bentuk garisnya, garis bawahnya menjadi titik-titik ya, sama halnya dengan bentuk garis yang lainnya teman-teman. Nah, seperti ini lebih tebal ya. Oke. Coba kita ubah warnanya ya teman-teman, ubah warnanya seperti ini. Oke. Oke teman-teman, itulah cara untuk membuat atau mengubah garis pada underline menjadi garis titik-titik di Microsoft Word. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini, dan bagi juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu pada video selanjutnya.